Salam damai Kristus. Maria Birsen de la Almudena adalah pelindung kota Madrid, Spanyol, yang menyembunyikan kisah aneh yang terjadi saat invasi musuh Spanyol pada abad ke-8, di mana saat itu umat Katolik memutuskan untuk menyembunyikan patung perawan Maria di salah satu menara tembok yang mengelilingi ibu kota Spanyol itu. Mereka melakukannya dengan tujuan untuk menyembunyikan patung perawan Maria ini karena saat itu penyerang Spanyol merusak semua benda-benda Katolik dimanapun di sepanjang jalan di mana mereka lintasi. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang Spanyol mencoba untuk mencari patung yang mereka sembunyikan itu, tapi mereka tidak berhasil. Mereka tidak dapat menemukan tempat yang tepat di dinding di mana patung perawan Maria telah disembunyikan di abad ke-8 itu. Untuk alasan inilah, Raja Alfonso VI pada tanggal 9 November tahun 1085 memutuskan melakukan prosesi untuk menghormati perawan Maria di sekitar tembok. Tiba-tiba ketika umat beriman berjalan di sekitar tembok Madrid, salah satu bagian dari tembok menara runtuh. Dan di balik puing-puing muncul patung perawan Maria ini. Lebih aneh lagi, di sebelah patung ditemukan dua lilin yang menyala. Sejak saat itu, Bunda Maria dikenal di Madrid sebagai Birsen de la Almudena. Almudena berarti benteng atau kompleks militer berdinding. Dan sejak saat itu, Bunda Maria dinobatkan sebagai pelindung kota Madrid dengan dekrit pada tahun 1908. Di bukit tempat Birsen de la Almudena muncul, dibangun katedral yang jadi simbol iman masyarakat Madrid dan dikunjungi oleh ribuan turis setiap tahun. Tuhan mengizinkan patung Maria yang tersembunyi keluar dari persembunyian sebagai lambang dari ibunya tidak jauh dari kita. Maria ingin semakin dekat dengan kita. Maria tidak ingin tersembunyi, tapi dia mendekati anak-anaknya. Dia ingin supaya kita tahu dia mau membantu kita. Dia menunjukkan cintanya kepada kita. Dia memberitahu kita manusia kalau kita tidak sendirian. Yakinilah akan kehadiran Ibu Tuhan dalam hidup kita dan mintalah doanya setiap saat. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan bagikan kepada yang lainnya. Yang ingin berkomentar, dipersilahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe channel ini, di subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami, hidupkan lonceng. Yang belum menonton video kami yang lainnya, bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.